Okay guys, hari ni kita ada sebuah Pajero, Pajero Sport VGT yang datang dapat kita untuk buat sedikit upgrade. Okay, so apa yang kita dah buat adalah kita pasang aluminium roof rack ni. Kalau anda tengok bahagian tepi tu, kita tunjuk. Okay, slim, siap bracket, plug and play untuk model VGT, tapi kena cabut dia punya railing lah, railing tu. Okay, tengok memang cantik, flat. Okay, saiz memang ngam untuk Pajero, Pajero Sport. Okay, memang cantik. Okay, ni pandangan belakang. Okay, dan juga kita pasang MSZ Aqua Power 30 liter water tank. Okay, so ini adalah tangki air lah yang built-in, sejak ada built-in pump. Okay, so nanti kita tunjuk macam mana dia punya operasi lah, operasi water tank tu. Okay, so kita dah buat penambahbaikan untuk Pajero Sport ni. So water tank ni mula-mula kita isi air dulu lah. Okay, so kita isi air dia. So dia berkapasiti 30 liter lah. Okay, kalau ikutnya 30 liter. Okay, so kita isi air dulu lah untuk dalam tank ni. Okay, so dah settle, dah settle. So then dia ada hose yang bagi sekali, kita connect dekat yang color brown tu. Okay, so ini adalah outlet dia lah. Okay, outlet dia, dia just quick connect connector. Okay, lepas tu apa ni, dia punya nozzle. Okay, pun sama, quick connect. Okay, so then kita pasang dia punya power. Okay, so tu power tu 12 volt tu, dia adalah cigarette lighter. Ini inlet lah. Okay, Kalau outlet rasa belakang apa, belakang Pajero Sport ni dia dah ada, dia ada ni, ni cigarette lighter ni lah. So senang. So kita connect sekali, baru masuk situ. Okay, tutup situ, then kita tutup situ. Okay, untuk guna ni, ni dia kena ACC, kunci kena ACC lah. Okay, kena bagi ACC dulu, kunci tu, baru USB tu jalan. Okay, kena ACC dulu. Dan kita nampak lah, kalau kita dah ACC tu, dia ada lampu merah, nampak? So maknanya dia dah nyala lah. So ini adalah switch pump lah. Okay, switch pump untuk ni lah, tengok dengar, dia ada bunyi pump. So boleh pakai lah ni. Okay, so boleh pakai ni. Okay, so pump dah jalan. Okay, so ini dia nozzle dia, boleh adjust lah, boleh tajam, boleh kembang. Lepas tu boleh kembang jom, macam tu lah. Okay, so tengok dia punya tu pun kuat, dia punya pun jauh. Cuba tengok. Ui, jauh. Oh, sana. Jauh ke? Oh, yo. Jauh. So senang lah kalau kata apa, kalau kata nak camping ke, nak basuh apa-apa, pergi pantai ke, apa, nak basuh kereta ke, nak basuh kaki ke, nak bilas ke. So senang lah. Okay, kalau kata sebelah tepi kereta ni letak apa, letak yang apa, toilet tu, portable toilet tu, memang cantik lah. Okay, ini cara dia. Post dia pun panjang. Untuk details boleh tengok kita punya Facebook lah, kita ada post pasal MSZ Aqua water tank. Okay, so inilah cara operasi dia. Okay, sangat senang lah, sangat senang guna dan sangat mudah. Kalau tengah jalan nak basuh apa-apa ke, apa ke, okay, tengah senang. Okay, so itulah sedikit apa video mengenai projek kita untuk hari ni, Pajero Sport VGT. Okay, so jangan lupa follow kita punya Facebook page, Instagram, YouTube dan juga TikTok. Sekian, terima kasih.